Menurut petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, pada Rabu sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, asap berwarna putih dan kelabu keluar dari kawah Gunung Bromo di Provinsi Jawa Timur. Menurut Ahmad Basuki, Ketua Tim Kerja Gunung Api PVMBG, asap kelabu yang keluar dari kawah Gunung Api biasanya merupakan tanda erupsi. Menurut pemantauan PVMBG, kawah utama Gunung Bromo mengeluarkan asap putih dengan intensitas tipis hingga tebal setinggi 50 hingga 700 meter dari puncak gunung. Selain itu, PVMBG melaporkan bahwa gunung api itu mengalami gempa tremor menerus dengan interval 0,5 hingga 1 mm. Saat ini Gunung Bromo masih dalam tingkat aktivitas level 2, juga dikenal sebagai waspada. Orang-orang diminta untuk tidak mendekati area sejauh 1 km dari kawah Bromo, dan tetap waspada terhadap kemungkinan erupsi. Erupsi Gunung Bromo telah meletus 3 kali dalam 20 tahun terakhir, pada tahun 1995, 2000, dan 2004. Letusan Gunung Bromo biasanya terdiri dari letusan abu setinggi 300 hingga 3000 meter, serta lontaran material vulkanik sejauh 300 hingga 600 meter dari pusat kawah. Letusan Gunung Bromo biasanya menyebabkan hujan abu di sekitar gunung, menurut catatan PVMBG.